nyedai pelaksanaan pileg, pilkada lan pilpres 2024 di Dukcapil Kudus mulai gencar nglakukno perekaman EKTP. Kabeh petugas di Dukcapil teko ning warga binaan rutan kelas 2 B Kudus kanggo validasi data kependudukan. Karo gantian warga binaan di data kependudukane, yen durung duwe utawa kelangan KTP elektronik, perekaman bakal langsung dibantu karo petugas. Program perekaman KTP elektronik jemput bola sekaligus ngantisipasi kelangan hak pilihe kanggo warga binaan. Warga binaan Rutan Kudus ngaku kebantu karo onone validasi data jemput bola. Karo kaya ngono warga binaan duwe kesempatan kanggo hak pilih meski isih ning jero bui. Sini, Mbak. KTP. Iya. Kenapa KTP-nya, Mbak? Tidak. Tapi tadi setelah diperiksa atau dideteksi masih aktif link. Masih aktif. Tadi berarti nggak perekaman ya, cuman deteksi doang. Iya, deteksi doang. NIK. Terus gimana Mbak dengan adanya aktivitas lagi di sini, Mbak? Kita terbantu sekali. Jadi apa itu dari pihak Dukcapil datang ke sini membantu kita mencari apa itu identitas kita, dan kita tidak susah-susah untuk apa ya itu mengurus sendiri gitu loh. Terdata yang belum masih ada 10 warga binaan, 10 warga binaan. Semuanya warga Kudus atau luar Kudus? Luar. Ada dari luar, ada dari kota Kudus sendiri. Karena ini sangat penting, Mas, terkait dengan EKTP ini, karena banyak sekali manfaatnya. Salah satunya tadi untuk kegiatan pemilu di 2024, juga untuk apa itu vaksinasi tadi, karena harus menggunakan NIK tadi. Tapi alhamdulillah kemarin telah dilaksanakan semua, Mas, walaupun ada beberapa warga binaan yang belum punya NIK atau punya KTP, telah dilaksanakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Ini kemanusiaan ya, Pak? Iya, telah tervaksinasi semua di Rutan Kudus ini. Ulasan warga binaan dibantu saka proses pencetakan EKTP jemput bola ning Rutan Kudus. Ora mung ning rutan, di Dukcapil Kudus uga nglakukno jemput bola ning sejumlah pelosok desa utawa warga sing butuhno pelayanan kanggo nyuksesno pilkada serentak 2024. Sukron Hamdani, Simpang 5 TV.